Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bisa wawas seru itu aja. Sekarang tak upload ini loh. Jadi konsultan cinta nih wong-wong parah. Jadi salah satu penyambung lidah orang itu di hubungan sing kurang ruwet, sing ruwet iki bisa dihubungi langsung CP ke saya boleh. Jadi begitu guys. Yang cukup apa nangis, gue mana sih sak mono mau. Cuma roh beda nyong. Ya konsultan yang ngono kuwi ya. Pengadilan ae. Kadang yo jane. Iku dulur kadang yo mari, kadang yo penak. Iku nek konsultan penak wae yo. Apa bedane urip dunyo mbek ora? Di mana bos? Bisa kita bersinggah di mana ini? Cangkir Cafe. Cafe Cangkir. Jalan Basuki Rahmat. Jalan Basuki Rahmat. Desa Sporjo, Kecamatan Cijendel. Nah, pokok incar-incarnya kayak guys. Duku Al-Fatimah. Duku Al-Fatimah kalau boleh. Depan. Dar. Kantor DPCP KB. Depan kantor DPCP KB Bu Juno. Lokasi yang full mantap. Full mantap. Ono lek beli ate kene seneng sok. Kalau mau tanya silakan ke Dik Bagus. Soalnya yang punya under dua cangkir kopi ini under teman saya atau seperangkat saudara saya teman karipe ini sing di cangkir ki bolu pleki yo sebentar ki kurang lebih ya ki cangkir kopi guys ini mari kok kanor ikis dibalik no mana ke bente ayo dirame ni mana seng sosok pokok komen ni kita buat rekomendasi baru soalnya kira rekomendasi lah ke sosok nanti kesana ya bingung lah ya selama ini ke bente tak buat ini BTMC channel yo rontok sepi cuma ayo kabeh kesalahan bos. Tapi ki tetep saya akan belajar alon-alon untuk memperbarui gimana. Ki gak jalan-jalan. Lagi gak fit tau ae. Sumpilak. Gunung pilek kok gak. Ale pancaroba. Labuh dirokok isik. Nah, sempeting dirokok isik jeng aman. Ini spotnya ini kan gas ya. Ada biaya juga ini memang suasananya sepi ya. Memang ini strategi apa? Ini jalan utama gak patah rame karena ratan ini ratan gede jalan utama soalnya ini jarang lewat truk terus soalnya ini rono perempatan yang penuh kecap ya nih juga dekai bisa langsung cari lo ada bekecat goreng lengkap ini guys langsung saja jalan masih berapa sangat kuat langsung dari mana apa kayak menu lo lengkap rasa khawatir kok full menu kira ini bos ini ceritanya gak lapa-lapa lupa aja enak ya nih coba aja deh rumah apa nih biasa toso biasa toso ya kan toso ganti ya san ya lah ya ijak pancang sama lenteng lu kok lenteng kok lenteng ini mau ceritanya Barto Sumberjo tak obrak-obrak ya loro apa ya tepu gue ya kalau mau tanya-tanya dekor ya guys bisa dekor taruh selayaran ya boleh ini langsung salon lengkap syuting full lengkap siap melayani sepenuhnya melayani under deal nah, under deal apa? Under deal apa? Under deal wong duwe gawe sih wis semen duwe gawe sa boleh-boleh nih kabeh diinfo murah-murah nae murah-murah nih bentuknya kaya gini dah ram alah budget
lumayan ki di bawah 10 ki boleh ki. Ke rasa sampai 50 ki. Menine langsung di CO ae guys, rasa kada kesuwen. Bisa tawar-tawar nego-negoan. Ya wae nih. Oh, nego langsung di kolom komentar lu. Menine kok piye to? Wis to ki wis rego bolo wis piye to? Bisa dinego untuk jarak jarak terkait jarak bisa nanti dikonfirmasikan, bisa diomong-omong. Kelasannya honor ya guys, bisa lagi mundur-mundur KB ya ber awo adem cari cuacanya gak menentu tadi ya segini ki kadang belah kadang waktu ada orang iki awak. Kelak awak dhewe semisal dipenakno ya. Kurang gebrakan. Akhire ya dikek loro kelak gek dikek penak. Rakit-rakit gelu, jadi tiba-tiba sakit kanggo semalam kemudian. Oh, 6 menit sewene ya. Oke, kita ada di gebang gedung DPC. Kludir. Blur. Ku gedung DPC PKB kita sering ada di depan DPC PKB Bojonegoro kirono spill aja dia gak melaku aku bila bila orang lewat lagi seru kan ujek itu semeliweran saat itu sore mau terus betul tidak kesel tapi tidak biasanya ini tapi kok orang ngono wis gak penak. Iya tugas aja nih cak. Kira skripsi aku cak saras. Sing pro iki dileng gas. Cek males. Wis lah. Apa po? Ana nek nang mau. Seneng iki lho, mau masuk opo? Cerita di pergendaan gitu. Iki sing cek orang temu karone cak aku. Karena sisi lain yo mengembangkan iki dereng untuk anu itu dan lain sebagainya nanti insya Allah yang lain bisa berus aslinya aku juga soleh cak tak jerat aku mau gak, apa ya bukan aku mau oh gak sih lah kali kalau nanti ini aku juga sih gule ay cak jenuh ya bos mungkin itu santai-santai sampaikan betul toh. Saya sampaikan terima kasih sudah melihat vlog kali ini di Cangkir bersama ownernya kita. Terima kasih. Akhir kalam, wallahu a'lam bish-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.